Ya pemirsa, sebanyak 84 calon jamaah haji Batanghari yang mengalami tunda berangkat tahun 2020 yang akan berangkat di tahun 2023 tidak dikenakan biaya tambahan dan masih dikenakan biaya keberangkatan normal sebelum kenaikan biaya haji. Calon jamaah haji Kabupaten Batanghari yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah di musim haji tahun 2023 berjumlah 140 calon jamaah haji. Dari 140 calon jamaah haji Batanghari, sebanyak 84 calon jamaah haji merupakan CJH yang tertunda keberangkatannya di tahun 2020. 84 calon jamaah haji yang tertunda berangkat haji dan diberangkatkan di tahun 2023 ke Tanah Suci Mekah di musim haji tidak dikenakan tambahan biaya. Sementara lainnya akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan nilai rata-rata nasional Rp49 juta rupiah, yang saat ini masih menunggu ketentuan embarkasi keberangkatan haji di Provinsi Jambi. Helmi, Kasih Haji dan Umroh Kemenag Provinsi Jambi, membenarkan sebanyak 84 CJH yang tertunda keberangkatan di tahun 2020 tidak lagi dikenakan biaya keberangkatan haji di tahun 2023. Untuk tahun 2020, jamaah kami tertunda itu sebanyak 86 orang. Nah, jadi yang 86 orang inilah insya Allah tidak lagi dikenakan biaya tambahan. Karena beliau telah melunasi BP itu pada tahun 2020. Selain dari itu akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan keputusan pemerintah dengan DPR. Cuma itu baru rata-rata nasional, belum kepada biaya per embarkasi keberangkatan. Itu besarannya berapa? Untuk yang nasional itu kalau nggak salah itu 49.817.000 itu rata-rata nasional. Mudah-mudahan dalam sehari dua ini itu keputusan tentang berapa biaya BP untuk masing-masing jemaah per embarkasi insya Allah mudah-mudahan keluar. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.